Oke guys, selamat berjumpa di Oyoyo Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu pendapatan dari YouTuber yang fantastik. Perbandingan pendapatan Atta Halilintar dengan Deddy Corbuzier. Oke, kita cek dahulu. Di sini kita buka Atta Halilintar. Atta Halilintar sudah mengupload video 1103 video dengan subscriber 26 juta. Oke. Videonya telah ditonton selama 2,974 miliar. Kali ini sudah mendapatkan ranking Amin total grade, jadi udah tinggi sekali rank social grade 3180. Oke, kali ini kita lihat pendapatannya. Untuk pendapatan minimal per bulannya yaitu 10,5 ribu dolar sampai dengan 168 ribu dolar. Oke, kita perkalikan. Untuk penghasilan minimalnya ini pasti mendekati pendapatan Atta Halilintar, udah pasti itu. Pendapatan minimalnya coba kita kalikan 10.000 dolar, 10,5. 10.000 500. 10.500 kita kalikan dolar saat ini sekitar 14.000. Oke, pendapatan per bulannya minimal 147 juta. Untuk pendapatan maksimal per bulannya 168 juta dolar, 168.000 kita kalikan plus rupiahnya 14.000. Oke, pendapatan maksimal per bulan yaitu 2 miliar koma tiga. Untuk pendapatan per tahunnya 126K minimalnya, 126.000 kita kalikan 14.000. Pendapatan minimal per tahun itu 1,7 M rupiah. Untuk pendapatan tahunan maksimalnya 2 juta dolar. Kita kalikan 14.000. Oke, pendapatan maksimal selama 1 tahun 28 miliar. Oke, ini tadi review pendapatan dari Atta Halilintar, YouTuber Indonesia. Sekarang kita akan cek pendapatan Deddy Corbuzier. Oke, ya.
istilahnya. Deddy Corbuzier sudah mengupload video 739 video. Untuk subscribernya 12,6 juta subscriber. Total video yang ditonton 1,9 M. Channel tipenya entertainment. Country ID. Oke, udah masuk terdaftar di YouTube mulai tahun 2009. Oke. Untuk ratingnya Amin sama dengan Atta Halilintar juga. Social Blade rank-nya 1003. Rank subscribernya 506, nomor 506. Oke, kita lihat pendapatannya aja langsung. Untuk pendapatan per bulan 22,5k dolar sampai dengan 360k dolar. Oke, kita cek pendapatan minimal Deddy Corbuzier. Pendapatan paling sedikit per bulannya yaitu 22,500 kita kalikan 14.000. Oke, pendapatan minimal Deddy Corbuzier per bulannya berat 315 juta untuk pendapatan minimalnya. Untuk pendapatan maksimalnya per bulan 360.000 kita kalikan 14.000. Oke, pendapatan per bulan maksimalnya 5M 40 juta. Jadi pendapatan maksimal per bulannya 5M lebih 40 juta. Oke. Untuk per tahunnya minimal 270,2. Jadi kita cek 270.000 kali 14.000. Rp3,7 miliar pendapatan per tahun terendahnya, minimalnya 3,7 M. Untuk pendapatan maksimalnya per tahun 4,3 M dolar, berarti 4 juta. Pendapatan maksimal 78. Jadi pendapatan maksimalnya 60 miliar lebih 200 juta. Berarti 60 miliaran untuk rupiahnya per tahun pendapatannya di Corbuzier sama Atta Halilintar
biasanya banyak ditutup user pendapatan per tahun. Oke guys, cukup sekian review pendapatan YouTuber yang ngetop saat ini, perbandingannya yaitu Atta Halilintar sama Deddy Corbuzier. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe video ini Oyoyo Channel supaya channelnya lebih berkembang. Oke. Terima kasih.